Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ada di daerah Caringin, Pancawati. Ini kita lagi ngopi di salah satu kafe yang baru buka 2 mingguan lah katanya. Namanya Aranya Coffee. Tempatnya enak juga, ini banyak pepohonan, ini di sini adem. Memang enggak terlalu besar tapi asik tempatnya buat nongkrong bareng teman-teman. Namanya Aranya Coffee and Forest. Kenapa dinamakan Aranya Coffee and Forest? Karena di sini kita ngopi di bawah pohon-pohon. Ini masih sepi. Kita datangnya sekitar jam 9 pagi. Ini masih sepi banget, teman-teman. Jadi belum ada orang sama sekali. Baru kita doang yang datang. Perjalanan ke sini nggak begitu jauh, sekitar 1 jam 20 menit. Kondisi jalan nggak macet ya, teman-teman. Nanti kita share video perjalanannya. Ikutin terus videonya. Pagi ini cerah banget. Sinar matahari pagi dari atas pohon membuat suasana menjadi fresh. Iya nggak sih, teman-teman? Sampai di Aranya pas banget jam 9 pagi, lagi seger-segernya udara, apalagi di bawah pohon-pohon pinus, tentu rindang ya. Tempat ini adalah Aranya Coffee and Forest yang berlokasi di daerah Pancawati. Ini deket banget dengan Kopi Daong, kira-kira jaraknya sekitar 15 menitan. Tersedia juga kursi dan meja yang terbuat dari kayu dan besi yang menambah suasana alami berada di tempat ini. Daya tarik yang dimiliki Aranya Coffee and Forest adalah suasananya yang seperti di tengah hutan. Kalian bisa lihat, ini dikelilingi oleh pohon pinus yang tinggi-tinggi. Tentunya pemandangan di sini menenangkan, berada di sini untuk berlama-lama ya, teman-teman. Pada saat kalian berkunjung dan bersantai di Aranya Coffee and Forest Bogor ini, kalian akan merasakan suasana ngobrol dan bersantai yang ditemani dengan suara-suara alam yang menyejukkan. Untuk memesan, kita langsung ke dalam aja ya, teman-teman. Di area dalam hanya terdapat bar dan juga kasir. Untuk order langsung di sini. Pembayarannya hanya menggunakan cash juga mobile banking. Area dalam ini dikelilingi kaca. Saat kita order bisa melihat keluar juga, jadi nggak akan bosen nunggunya. Aranya Coffee menyediakan menu minuman juga cemilan. Sayangnya menunya cukup sedikit ya, teman-teman. Mungkin kedepannya nanti akan banyak menu lagi yang disajikan. Untuk menu selain kopi juga menyediakan menu minuman lainnya. Contohnya saja coklat panas juga tersedia di tempat ini. Area indoor yang di teras ini cukup luas juga. Jadi kalau nanti hujan, kalian nggak perlu khawatir karena area indoor ini cukup luas dengan lumayan banyak tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kayu sesuai dengan temanya ya, teman-teman. Aranya Coffee and Forest, jadi serasa memang bertemakan alam. Waktu berkunjung yang pas menurut aku di pagi hari ya, teman-teman. Udaranya beneran sejuk banget dengan sinar matahari paginya yang aduh rasanya nggak mau pergi deh dari tempat ini. Suamiku order kopi americano yang double shot dan aku order coklat panas.
Berhubung masih pagi, kita masih kenyang. Cemilannya kita skip, jadi kita menikmati secangkir coklat panas juga kopi. Dan alam yang disajikan arahnya Coffee and Forest membuat kita betah berlama-lama di sini. Suara khas jika kalian berada di hutan, juga udaranya yang sangat sejuk menjadikan tempat ini recommended untuk dikunjungi. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan Elvedinan channel. Let's go to next trip. Bye bye. Wassalamualaikum.